Anak seorang peneroka Felda dinobatkan sebagai penerima anugerah khas Presiden pada Majlis Convocation College Islam Sains dan Teknologi Terengganu. Pencapaiannya bukan setakat itu. Roshita Rembli adalah antara 31 graduan wanita pertama menerima diploma pembantu perubatan negara ini. Roshita dari Felda Raja alias 4 Jempol Negeri 9. Dia layak mendapat anugerah Presiden kerana beroleh purata nilai grade keseluruhan atau PNGK 3.68. Anak ketiga daripada empat beradik itu berhasrat melanjutkan pelajaran di peringkat ijazah di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Turut berkongsi kegembiraan ialah 30 rakannya yang menjadi penerima diploma pertama dalam bidang pembantu perubatan di negara ini. Sebelum ini, Kolej Islam Sains dan Teknologi Terengganu melahirkan graduan lelaki bagi pengajian sama. Saya rasa saya tak sia-sia apa yang saya buat sama ni. Saya tolak tawaran maktab perguruan dulu sebab saya memang tak minat. Saya minat dalam bidang perubatan ini. Cita-cita dari doktor tak tercapai tapi dapat jadi MA perempuan pertama di Malaysia. Turut berkongsi kebanggaan bapanya, Ramli Ahmad. Saya rasa bangga lah sebab apa anak yang lain tu tak sampai tahap macam tu lah. Jadi yang ini ke membanggakan saya lah sebab pencapaian dia tu belajar di kolej ni. Pencapaian seorang graduan keturunan India juga mencuri perhatian. Devi Jaya Kumaran menerima anugerah khas Presiden dari Kolej Sama kerana kecemerlangan dalam kursus penghantar akidah dan pengajian Islam. Gadis berusia 21 tahun yang juga penganut Hindu ini mendapat diploma dalam bidang psikologi bersama 241 lagi penerima diploma di bidang sama. Ketika mahu memasuki kolej berkenaan, dia tidak mengetahui bahawa pelajar diwajibkan mengambil mata pelajaran berkaitan agama Islam. Ia termasuk pengantar akidah, pengajian Islam, fiqh ibadat dan bahasa Arab. Namun, anak kedua dari tiga beradik ini tidak menganggapnya sebagai penghalang, tetapi sesuatu yang baru dan patut dicuba. Dia muncul sebagai graduan cemerlang dengan PNGK 3.6. Masa belajar bersama-sama kawan, and then masa exam semua, dia orang bagi buku dia orang, so tulis and everything. And that's all I guess. Jangan you boleh ingat, you boleh hafal pataan-pataan semua tu macam mana? Dalam kelas, concentrate. Lecturer also helped a lot. And ustaz semua will bagi ideas macam mana nak hafal. Pulau Bunting di Kedah kaya dengan hidupan flora dan fauna. Aset laut itu memang menggamit hati pengunjung. Sedihnya pulau tersebut didakwa terbiar. Usaha kerajaan negeri memajukan Pulau Bunting dengan pembinaan jambatan konkrit sepanjang kira-kira 2 km sia-sia. Ia tidak dimanfaatkan sepenuhnya, malah ditutup kepada kenderaan berat. Tinjauan wakil berita TV9 di Kedah mendapati sampah sarap bertaburan di laluan jambatan. Sekaligus menyekat pengaliran air longkang dan mengakibatkan bau busuk. Lebih buruk lagi, konkrit penutup longkang berselerakan di atas jalan. Kebersihan pantai dicemari dengan sisa buangan seperti plastik, botol air dan makanan. Patutnya menanya ni mereka kena jaga. Sebab orang masuk kan. Ini bukan sangat. Di pulau ni boleh buat satu tempat pelancongan. Golongan peniaga yang perlu terus mencari makan bertindak sendiri untuk menarik minat pelancong. Nak berniaga? Memang kutip pasal. Tu pun ada pihak luar tu dah main-main dah. Buka begat dah main kan. Main luar. Pengunjung berharap ada usaha memulihara Pulau Bunting agar tidak terus lesu. Bagi pandangan saya lah, jabatan tu bagi kerajaan negeri tengok lah keadaan lah macam mana. Tengok terbiak orang mengai pun terbiak kan. Dia ni tempat ni buat rekreasi kan. Sebelah sana lagi luas sebelah sana. Di sini pun dekat lah dia buat jambatan. Dulu sebelum ada jambatan ni banyak. Ada juga orang luar main masuk tapi pakai boat semua. Hari itu kami panjangkan kepada Menteri Besar Kedah. Sebagai penjelasan, Datuk Seri Azizan Abdul Razak berkata, Pulau Bunting akan dijadikan pelabuhan baru mengangkut kargo ke China dan Eropah, bukan lagi pusat pelancongan. Kita ada fikir nak pelancong macam mana, sekarang dapat pelantak minyak situ lah. Nampak tak? Jadi kita tarik belah hujung sana sikit lah. Dan memang sekarang di bawah perancangan Jabatan Kota Pembangunan Negeri. Di Pulau Bunting sekarang ni banyak dipemikirkan dah masuk dalam rancangan kemungkinan
dia akan pi buat kereta api ke situ, akan buat jeti situ balik, pengkalan situ ada buat jeti apa buat. Bagaimanapun katanya pembinaan landasan kereta api dan pelabuhan masih di peringkat rundingan. Pengesahan dari unit perancang ekonomi juga dinantikan. Sementara waktu, majlis daerah yang telah diarah memantau keadaan di Pulau Bunting. Sayangi MAA. Berjumpa Malaysia. Katakan ya kepada MAA. Katakan ya kepada jaminan kewangan yang teguh. Saya telah membuat pilihan. Dan begitu juga wanita lain. Pilihan bijak berbanding rawatan SIM yang mahal. Rambut saya lembut. Ia nampak seperti saya berbelanja banyak. Saya pilih Rejoice Anti-Frizz. Dengan lebih pasti minyak panas, rambut kurang kusut. Rejoice adalah satu-satunya pilihan saya. Dan juga kami. 97% wanita memilih Rejoice berbanding rawatan steam yang mahal. Rejoice Anti-Frizz, kelembutan rawatan steam tanpa banyak berbelanja. Semakin ramai pengguna melengkapkan kediaman mereka dengan penapis air Bio Aura. Kini mereka ingin berkongsi pengalaman tentang khasiat minuman ini. Kami sekeluarga sentiasa lebih sihat dan bertenaga dengan Bio Aura. Hebat! Sememangnya terbaik untuk kehalusan kulit dan wajah saya. Sekarang anak saya semakin gemar minum air. Air Bio Aura ibarat teman akrab saya sekarang. Saya sentiasa segar bersemangat selepas minum air Bio Aura. Selain untuk minuman, saya juga menggunakan air Bio Aura untuk kolam ikan saya. Saya yakin dengan air Bio Aura. Ia bersih, bermineral dan bertenaga. Bio Aura, terbaik untuk mereka. Pilihan tepat saya, semestinya ia terbaik untuk anda juga. Krisis ekonomi yang melanda negara. Dalam masa yang sukar, saya harus cermat bila melabur. Walaupun untuk rambut saya, rambut putus bermakna pelaburan yang kurang tepat. Dengan Pantene Hair Fall Control, saya melabur pada akar. Formula Pro-V nya meresap ke dalam setiap layan rambut dan menguatkan akar untuk memastikan kurang rambut gugur atau wang anda dipulangkan 3 kali ganda. Adakah anda melabur dengan betul? Keserian terserlah dengan rambut sihat Pantene. Semua tak muatlah. Setiap masalah boleh diselesaikan. Lotion pelansingan terbaru dari Secret Garden dengan adunan botanical yang unik, ia segera bertindak membakar lemak dalam waktu yang singkat. Hasilnya menakjubkan. Lotion berasaskan air ini sungguh hebat. Secret Garden, rasa saya untuk tubuh menawan. Berita luar negara. Seorang artis memohon maaf sebaik disaman Associated Press AP kerana menggunakan foto dari agensi berita itu sebagai asas lukisannya. Ia membabitkan poster Barack Obama yang dilukis Shepard Fairey ketika Obama belum lagi menjadi Presiden Amerika Syarikat. Dalam kenyataannya, Fairey mengaku posternya menggunakan foto dari AP. Menurut Fairey, foto itu ialah ketika Obama sedang bersorangan dan bukan seperti dakwaan asalnya yang foto itu semasa Obama sedang duduk di sebelah pelakon Hollywood George Clooney. Sambil mengaku yang dia mengubah poster itu bagi memastikan tindakannya memplagiat tidak dikesan AP, Fairey yakin dia tidak bersalah. AP mendakwa Fairey mencatat keuntungan sehingga $400,000 hasil daripada tindakannya itu yang kemudian turut dimuat turun ke dalam laman web poster dan T-shirt.